Indonesia dengan kita semua membangun Kabupaten Mimika. Dari sumber daya alam, wilayah adat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat adalah moto dari Lembaga Pengembangan Masyarakat Amuri dan Pamulang. Saya Bupati Mimika Delfinus Pemalai, dengarkan terus Radio Publik Mimika, kitong semua punya. Radio adalah media pemersatu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara, sejuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden. Baik, kita mulai. Saatnya masyarakat berbicara lewat program acara Coverplay. Opini dan saran Anda dapat Anda sampaikan langsung kepada narasumber-narasumber terpercaya melalui line telepon 0811-4909-102 setiap hari Senin sampai Sabtu jam 9 sampai jam 10 pagi. Anda di Radio Publik Mimika, tahu semuanya. Ya, selamat pagi saudara pagi kepada penanda yang berada. Terima kasih ada masih setia bersama kami di Radio 102 kita semua punya yang dipancarkan langsung dari Jalan Cendrawasih Kompleks Kesusi Alpimaka. Kita kembali berjumpa mereka di pagi hari ini di program Kepulik. Dan untuk anda yang nanti ingin bergabung menyampaikan kritikan atau masukan anda berkaitan dengan topik yang kami hadirkan di pagi hari ini, Anda bisa bersama kami di layar telepon 0811-4909-102. Di pagi ini mendengar kita berbicara mengenai persiapan Vespa Rally ke-13 di Kabupaten Mimika. Dan nanti menghadirkan beberapa narasumber yang cukup penting terkait dengan event ini. Di pagi ini mereka sudah bersama dengan kami, ada Ketua Panitia, Bapak Jonas Rekops sebagai Wakil Bupati Kabupaten Mimika, yang nanti akan berbagi dengan kami terkait dengan kegiatan hari ini mengenai persiapan Vespa Rally ke-13 di Kabupaten Mimika. Kemudian hadir juga Pak Brigitus Regan, atau yang sering saya sapa Pak Bidi, juga dari Kabupaten Mimika kali ini. Ini adalah Wakil Koordinator Kadis, kemudian Kadis Perpustakaan. Lalu nanti kami bersama dengan Koordinator Komunikasi dan Dokumentasi, ada Pak Timianus Kadiop yang saat ini sedang dalam perjalanan. Ini adalah Asisten Bidang Pemerintahan, kemudian PLT Kadis Kominfo. Saya menyapa dulu kedua narasumber yang kebetulan sudah hadir bersama kami di pagi hari ini. Pak Wakil Bupati, selamat pagi Pak Wakil Bupati. Selamat pagi pendengar Radio Publik Mimika. Ya, ini katanya apa namanya di tahun ini kita berjumpa lagi nih Pak. Ya, sudah sekian lama. Iya, betul. Dan kayaknya selepas ini juga nanti kita tetap mengisi Pak Wakil Bupati juga ini. Kemudian ada juga Pak Beni, selamat pagi Pak Beni. Apa kabar Pak Beni? Kabar baik, selamat pagi. Halo Logoro, Nino Waitini buat semua pendengar siaran Radio Publik Mimika. Ya, dan sekali lagi mereka untuk anda yang nanti ingin bergabung, silakan ada sama-sama kami di pagi ini di 0811-4909-102. Saya langsung bertanya dulu ke Pak Ketua Panitia. Ketua, ini terkait dengan kesiapan Kabupaten Mimika mengenai event ini, seperti apa Pak? Baik, maraton dengan bahwa sebenarnya untuk mempersiapkan Kabupaten Mimika menjadi tuan rumah Vespa Rally ini banyak sekali sektor yang harus kita siapkan. Yang pertama, bagaimana kesiapan masyarakat sendiri untuk menerima kegiatan ini. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana peran nanti masyarakat ikut terlibat di dalam pengembangan ekonomi, pengembangan semua sistem yang ada di Kabupaten Mimika, agar mereka betul-betul terlibat dan Vespa Rally ini bisa menjadi sesuatu yang nanti kemudian akan menjadi dampak ke depan. Yang ketiga, bagaimana masyarakat ini mempersiapkan diri untuk membangun Kabupaten Mimika, memperindah Kota Mimika, menata Kota Mimika.
kebersihan kota Mimika dan keindahan semuanya. Dan yang keempat, bagaimana peran panitia menyiapkan semua kegiatan ini untuk menerima dan melaksanakan persembahan ini di Kabupaten ini, Kabupaten Mimika yang tentunya yang akan dihadiri oleh 42 kabupaten kota di seluruh tanah Papua, yeah. Di dua provinsi, Papua Barat dan Papua. Dan Papua. Papua Barat hadir dengan 13 kabupaten kota, dan Papua dengan 29 kabupaten kota. Dan kita harap, dan kita perkirakan yang kurang lebih 10.000 sampai 15.000 orang hadir, baik sebagai peserta maupun sebagai penonton. Supporter istilahnya ya. Dan ini kan cukup banyak masyarakat hadir di sini. Nah sekarang bagaimana kita? Baik pemerintah, masyarakat, maupun panitia. Dan mari kita menyiapkan semua ini supaya kita harus hadir sebagai tuan rumah yang baik. Kita juga hadir sebagai kita bisa sukses melaksanakan kegiatan persembahan ini. Dan juga yang paling penting bahwa Mimika sebagai tuan rumah, tapi juga Mimika harus bisa sukses prestasi. Ya, ya targetnya kemarin kan juara umum begitu ya Pak ya? Pastilah. Saya kayak memiliki terkait dengan apa namanya mempublikasikan event ini kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Mimika maupun yang ada di apa namanya Papua Barat juga. Yang kita sebut dengan publikasi, promosi maupun dokumentasi ada tiga paket ya, tiga hal yang berada dalam satu paket tugas. Tugas yang dibankan oleh Pak Ketua Umum dan Panitia kepada bidang ini, yang utama pada saat pra kegiatan event daripada Pesparawi ini adalah bagaimana kita bisa memberikan publikasi yang menyeluruh di dua provinsi ini yang terdiri dari 42 kabupaten peserta daripada Pesparawi ini sendiri. 42 kabupaten kota ini ya, benar ya? Ya, saat ini yang terdata seperti itu. Yang kedua, bagaimana kita bisa mempromosikan hal-hal yang menjadi daya tarik tersendiri dari Pesparawi ini, karena banyak mungkin sebagian besar orang belum tahu, mereka pikir hanya ada menyanyi, kor, tetapi ada banyak hal yang bisa menjadi promosi sehingga destinasi Mimika merupakan destinasi yang berlanjut. Berlanjut dalam arti setelah Pesparawi ada hal-hal penting yang menjadi kota tujuan wisata, kota tujuan untuk melihat hal-hal yang lain yang ada di Timika. Ya. Oke, saya kembali kepada fungsi kita dari sisi publikasi. Publikasi kami ditopang oleh media lokal yang cukup potensial, yaitu ada 3 media cetak, 8 media elektronik, 1 media radio siaran yang kita ada di sini. Radio Publik Mimika, kita punya radio tercinta ini, dan 6 media berita online. Apa yang menjadi fungsi dari mereka? Keputusan panitia bahwa kita punya teman-teman yang ada sebagai garda daripada pendukung publikasi Pesparawi, mereka pembekap kita dari sisi menampilkan publikasi dalam bentuk banner di setiap tampilan mereka baik di online maupun media cetak. Sedangkan teman-teman di radio publik dan media elektronik, hal yang sama yang mungkin akan diperbanyak dengan penyiaran-penyiaran yang dibuat durasi secara periodik. Itu dari sisi publikasi. Sedangkan dari promosi, sudah barang tentu kami bekerja sama dengan media online maupun apa yang menjadi potensi dari kami sendiri. Jadi media online kami akan menggunakan jasa Telkomsel dalam bentuk SMS blasting, di mana semua komunitas yang ada di daerah-daerah yang akan ditentukan oleh panitia, pada jadwal-jadwal tertentu mereka menjadi perpanjangan tangan dari panitia untuk menyampaikan jadwal ataupun kegiatan apa yang akan terjadi hari ini, yang sudah terjadi hari ini, ataupun akan direncanakan besok. Kami akan tambahkan lagi dengan membuat satu
komunitas yang kami sebut dengan gathering influence media sosial, di mana anak-anak muda secara periodik mungkin sebulan sekali atau 3 minggu sekali kami akan kumpulkan di satu tempat dan memberikan supporting untuk mereka melepas semua berita ke sesama teman mereka. Itu bagian daripada promosi yang akan kami lakukan dan sekaligus bagian daripada publikasi. Tuan rumah, dalam rangka kesiapan menerima semua delegasi dari 42 kabupaten kota, Pesta Besar Pesuarawi, sehingga pada saat delegasi datang, rakyat ini sudah berdiri lebih dulu. Berarti semua orang merasakan begitu ya, bukan saja umat Kristiani begitu ya. Ya. Tapi ini mereka dirangkum dalam apa kepanitiaan juga atau bagaimana ini Pak Ketua? Oke, jadi semua ketua paguyuban, semua ketua yang terdiri dari berbagai agama, yang terdiri dari berbagai suku, dan semua terlibat di dalam kepanitiaan ini. Nah, jadi mungkin saya tadi ada pertanyaan yang tadi, sebelum kita sampaikan bahwa untuk menuju Pesparawi, mungkin masyarakat belum tahu kapan sih Pesparawi dilaksanakan. Pesparawi akan dilaksanakan mulai tanggal 13 Juni. 13 Juni pembukaannya dan penutupannya tanggal 20 Juni. 13 sampai dengan 20 Juni. Nah, untuk menuju ke arah 13 sampai 20 Juni ini sudah beberapa kali dilaksanakan pra-technical meeting bersama dengan semua 42 kabupaten kota. Terus tanggal 13 sampai 20 Juni ini ditentukan berdasarkan musyawarah daerah yang sudah dilakukan pada 3 tahun yang lalu, meeting ketiga bersama dengan 42 kabupaten kota. Sehingga nanti pada tanggal 13 sampai 15 itu seluruh kabupaten kota yang kurang lebih diwakili oleh 4 sampai dengan 7 orang itu akan hadir di kabupaten ini. Semua ketua-ketua dari PPD, semua ketua dari PPD, dan seluruh sekretaris daerah untuk kabupaten kota di Papua ini, saya tanya Papua ini, semua diundang. Dan memang kebetulan hampir rata-rata ketua-ketua LPPD ini, lembaga pengembangan Pesparawi daerah ini, itu rata-rata adalah kalau bukan sekda, biasanya wakil bupati. Hampir rata-rata semua, dan mereka semuanya di kegiatan tanggal 13 sampai 15. Nah, nanti di tanggal 15 yang disampaikan oleh Pak Beni bahwa kita adakan satu penyalangan sukses kampus Parawi bersama rakyat Indonesia dan seluruh 42 kota tersebut. Nah, begitu. Jadi persiapannya sebenarnya sudah cukup banyak, juga sudah dilakukan. Kampus Parawi ini kan yang akan dilaksanakan ini kan pesta paduan suara. Iya. Oke, paduan gereja ini. Nah, pesta paduan suara gereja ini yang dilakukan ini adalah lomba-lomba 12 kategori. Ya, ada paduan suara dewasa sempurna, ada paduan suara wanita, anak, remaja, dan seterusnya. Banyak kategori. Ya, banyak kategori. Ada 12, termasuk etnik. Ya, nah, hampir semua kabupaten kota sudah latihan. Lagu-lagunya sudah kepanitia tentu. Dan kami sekarang lagi menunggu untuk mengirimkan kemari lagu-lagu yang mereka pilih. Ini kan keterkaitan dengan harus kita bayar royalti kepada pencipta lagu. Nah, jadi sekarang lagi ini kami kasih target sampai dengan tanggal 31 Maret. Mereka lagi menunggu. Jadi pekerjaan atas para hari ini ternyata tidak mudah, cukup berat. Juri-juri yang lebih kita datang. Katanya dari luar negeri banyak. Ada 7 orang dari luar negeri dan semua juri-juri yang hadir di demikian adalah juri-juri tingkat internasional. Artinya saya pikir gampang, tapi ternyata susah-susah gampang, gitu ya. Susah gampang bekerja pas parmi, karena kita juga harus menyiapkan tempat lomba yang tentunya butuh ruangan yang akustiknya harus bagus, kemudian kita juga harus butuh sound system yang luar biasa, jangan sampai karena sound system jadinya membuat suaranya kalah dan lain-lain. Kemudian karena begitu banyak peserta, kita harus verifikasi data mereka sesuai dengan persyaratan yang sudah disepakati oleh semua LPPD dalam pra-technical meeting pertama dan kedua. Nah, sehingga begitu kalau misalnya semua hadir, itu kurang lebih 12.000 peserta. Bayangkan kalau misalnya kita untuk memverifikasi data itu, kita secara manual, kita butuh waktu berapa lama. Sehingga kami juga menggunakan
sistem QR code, barcode yang nanti mereka kita tinggal seleksi. Kami lagi menunggu pembangunan dan sementara itu sudah siap. Sudah siap sistemnya, tinggal datanya yang kita akan masukkan dalam sistem. Begitu pun penilaian. Penilaian juga kita sudah menggunakan sistem bukan manual lagi. Kita sudah menggunakan juri-juri internasional yang menggunakan sistem aplikasi dan teknologi cukup baik, sehingga kita harapkan di dalam pelaksanaan ini jangan sampai protes, sampai keluhan-keluhan, karena ini kami panitia harus bertanggung jawab terhadap situasi-situasi. Kita hindari apa yang terjadi sebelum-sebelumnya, kita harapkan di mimika ini kita bisa lakukan yang terbaik. Tidak ada protes, tidak ada keluhan, tidak ada segala macam, termasuk semua persiapan-persiapan pendukungnya. Transportasi, akomodasi, air bersih, ini kebersihan kota, dan semua sebagainya. Sehingga panitia menunjuk beberapa license official untuk satu orang kita hubungkan dengan satu kabupaten. Itu tugasnya. Apapun yang berkaitan dengan keperluan daripada kabupaten tersebut, itu ditanggung jawab oleh LO ini sebagai penghubung kepada panitia. Ini kita sudah mulai siapkan semua dan kita harapkan bisa terjadi di tanggal 13, dan kita memang mengharap sekali tanggal 13 itu dihadir oleh Presiden. Kenapa Presiden harus buka acara pospartum? Karena beliau sendiri waktu pada event di Kemana 3 tahun yang lalu itu beliau sebenarnya sudah hadir. Karena semua sudah siap untuk hadir, ternyata tidak jadi. Nah, jadi kita harapkan yang nanti bisa hadir. Jadi ada beberapa schedule yang cukup ketat. Yang pertama, waktu mereka datang ke sini, ke seluruh kabupaten kota, mereka langsung mengunjungi tempat-tempat lomba. Mereka melihat. Yang kedua, mereka lihat tempat tinggal mereka. Yang ketiga, mereka harus bertemu dengan ketering-ketering yang memberikan makan kepada mereka. Ya, karena mereka juga harus atur menu, nyanyi soalnya. Dan sampai makanan salah lagi langsung suara fals karena makanan. Apalagi suara parah gitu kan. Kita harus siapkan secara baik. Dan yang terakhir adalah bagaimana nanti mereka, kita sudah undian lomba. Jadi undian lomba itu sudah nanti dilaksanakan nanti di tanggal 15 sampai tanggal 18. Sebelumnya itu karena penarikan undian mereka, akhirnya waktu mereka mau tampil mendadak juga. Sebenarnya bukan mendadak, mereka sudah tahu waktunya tampil karena beberapa hari sebelumnya. Tapi biasanya itu kejadiannya mereka minta mundur. Kenapa mereka minta mundur? Karena bupatinya mau datang, jadi mereka mau lihat biar bupatinya. Mereka minta mundur karena aduh bapak, ini kami mau mundur karena Pak Bupati besok baru tiba. Sekarang kita sudah kasih dari sekarang supaya tidak ada lagi cerita, semua sudah atur jadwal dari awal. Saya tahu, jadi nanti akan mereka akan tahu, saya akan tahu jam berapa. Ini titik perhatian yang kami titik. Tanggal berapa, jam berapa saya harus tampil. Nah, ini mereka sudah harus siapkan semua. Jadi ini memang sangat teknis, tetapi kita harus buat seperti itu. Supaya semuanya kita atur dengan baik. Jadi semua bisa tertata dengan baik. Semuanya. Saya kayak Pak Bendy terkait dengan apa namanya saya kira paduan suara di mana-mana itu pasti ada apa namanya motonya. Kalau moto kita ini apa nih? Kemudian maskotnya apa nih kira-kira? Moto dan maskot kita? Maskot kita kepiting. Kepiting. Kemudian moto karakternya. Motonya dari Mimika untuk kenamaan Indonesia dengan semangat Indonesia awal. Makanya nanti dengan semangat itu saya cerita sedikit ya. Kami mau buat begitu. Kenapa? Karena kita mau buat bahwa dari Mimika ini kita bisa ciptakan kedamaian Indonesia dengan situasi politik, situasi semua yang ada di Indonesia secara nasional. Makanya nanti akan tampil ada duet bersama yang sekarang sementara di dalam seni di Jakarta oleh Adi NS sekarang ini di Jakarta. Itu nanti ada penyanyi yang bernyanyi dengan satu orang ustaz. Ini sekarang berlatihan mereka. Boleh. Lagunya sama, tetapi nanti dikolaborasi luar biasa, sehingga kita ciptakan ini betul-betul dikini luar biasa damai. Toleransi beragamanya luar biasa. Solidaritasnya luar biasa. Seperti itu.
Ya, makanya panitia juga tidak boleh karena acara gerejawi terus orang Kristen semua tidak semua kita lihat ya. Nah nanti akan tampil juga hal-hal yang penari dan lain-lain yang sifatnya itu betul-betul dari mimik untuk kedamaian kebersamaan dan lain-lain ini kita ucapkan sehingga kita juga mau siaran langsung sesi publikasi kita bilang harus ada siaran langsung kalau di siaran langsung TV nasional. Baik Pak Ketua dan ini sebelum kita lanjut kita jeda dulu jangan kelamaan teman sama kami FM untuk peringat setia yang ingin bergabung silakan anda bersama kami di line telepon 0811-9912. Baik, yang pertama kepada Pak Cornelis dulu ya. Pak, terima kasih banyak Pak punya luar biasa dan filosofi puisi. Kami ini yang kami harapkan kepada semua komunitas gereja, untuk agama, mohon doa untuk kami semua dan untuk masyarakat. Usaha ini yang kita lagi terus melakukan, bagaimana perjuangan kerja keras dari siang pagi dan malam terus tanpa tidur untuk mensukseskan tiket ini. Kalau ikhlas harus. Karena memang kita harus melakukan semua kegiatan dengan ikhlas hati. Kalau tidak ikhlas nanti kan pemikirannya ini tidak masalah. Kita harus tahu. Dan tentunya ya Tuhan bisa tolong kita bekerja dan berdoa dengan Tuhan. Baik, saya terima kasih atas dukungan ini. Bapak Renis Petor, sampaikan salam untuk keluarga, sampaikan salam juga untuk semua orang di sekitar Bapak, Ibu, dan keluarga tetangga supaya buang sampah sembarangan ya, tolong. Oke, baik. Jadi yang pertama bahwa saya kembali tanggal 10 sampai dengan tanggal 19 itu ada kegiatan pameran dan panggung hiburan. Ini dilakukannya lokasinya di sekitar lapangan budaya. Itu ada pameran promosi. Jadi saya himbau kepada seluruh masyarakat yang mau berusaha dan mengumpulkan apa, mungkin segala macam, silakan. Lomba ini dilakukan di 5 gedung. Yang pertama di gedung ini, yang kedua di gedung gereja Indonesia, diaspora. Kemudian Martin Luther, gedung gereja Martin Luther, terus gedung gereja GBI Rom yang musyid itu, dan kemudian satu lagi di gereja pusat ini apa? Shalom Musa itu juga di beberapa kategori sudah diatur tempatnya di mana-mana dan juga kemudian kita atur karena tema kita itu memuliakan Tuhan tetapi mengupayakan pelestarian lingkungan ini tidak dalam tema pesparami di Indonesia. Kemudian nanti tanggal 10 ada penutupan dilakukan kembali di lapangan Bintang. Kita hadirkan banyak acara-acara yang luar biasa ya kedua buat dalam tingkat yang lebih besar. Mungkin biar masyarakat tahu saja saya harus sampaikan bahwa kesempatan di tanah Papua itu ada 42 kabupaten sehingga 42 kabupaten itu dikali dengan 250 artinya dari sisi kualitas jumlah yang kedua dari sisi kualitas dari sisi kualitas tadi sedangkan dari sisi kualitas Esparamita dan Papua ini kebetulan di tingkat nasional Esparamita kita yang pegang gelar nasional dan banyak sekali kategori-kategori yang di Papua dan Papua Barat ini satu champion-champion ini, ada yang juara-juara satu. Sedangkan juara umumnya pembawaan. Jadi, kita besar. Sehingga kami mau buat acara pembukaan itu harus tingkatannya lebih besar dari tingkat nasional. Dan memang. Yang kedua, tadi kami sudah bicara tentang lingkungan. Kenapa juga kita harus katakan tadi? Karena lembaga pengembangan Esparawi nasional, ini mereka yang terima kasih. Sekaligus untuk pemirsa ya, pemirsa setia Joko Bimika yang selalu memberikan dukungan maju, dengar dan sekaligus memberikan hal yang penuh.
Terima kasih. Ya, konteks kita punya tugas publikasi dan dokumentasi untuk ke penyelenggara persoalan ini adalah tahap-tahap program. Salah satu program itu adalah kita bekerja sama dengan pihak media masa kita, media elektronik dalam rangka menyebarluaskan informasi-informasi terkait dengan pesta persoalan di tanah Mimika ini ya. Sejumlah tokoh ataupun pelaku giat dalam tugas media ini sudah kita kerjasama, di antaranya media lokal kita, kemudian juga dengan beberapa media elektronik seperti TVRI, STV, TV One, seperti itu. Ada yang perlu ditemukan dari Pak Bin? Saya kira izin Pak Gubernur berbicara. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur tentang ini, sebenarnya seperti itu. Kita berdasarkan hasil rapat kerja untuk liputan pembukaan dan penutupan itu akan dilakukan live siaran televisi lewat salah satu televisi nasional maupun mungkin liputan dokumentasi pada saat pembukaan dan penutupan. Dalam rangka pengepakan yang lebih profesional, panitia sudah mendapat event organizer yang profesional, yang kualitas nasional, untuk meliput dan memberikan ilustrasi yang lebih baik dalam rangka mendokumentasikan semua kegiatan dengan profesional dan benar-benar terukur kualitasnya. Jadi mungkin teman-teman media yang ada ini akan dibuat satu rules atau aturan dalam rangka ketaatan di dalam meliput karena di sana sudah ditempatkan event organizer untuk mengkoordinir itu. Kita mungkin dalam waktu dekat tanggal 10 akan melakukan meeting bersama dengan event organizer untuk mengatur apa yang disebut rules di dalam sana. Jadi ada banyak hal di sana termasuk security di dalam pelaksanaan kegiatan ini Pak Ketua Umum akan menjawab. Ini mengenai security safety-nya ini ya. Baik. Kalau di apa namanya dalam bulan ini Pak Denta tadi bisa dijelaskan oleh Pak Dimenus. Jadi ada event apa yang nanti akan dilakukan dalam bulan ini? Yang tadi saya sampaikan tentang tanggal 7 yang sudah disiapkan oleh koordinator bidang promosi dokumentasi dan publikasi seluruh demonstrasi ini. Kami dari seksi publikasi mungkin akan mengusulkan kepada gereja-gereja yang punya song yang biasa menyiarkan lagu untuk setiap minggu mungkin menyuarakan semangat persoarawi lewat satu narasi tertentu yang disampaikan dan ditambah dengan lagu-lagu persoarawi yang pernah terjadi. Dan ini dibuat rutin kurang lebih 3 bulan sampai dengan persiapan hari-hari itu mungkin. Maaf saya tambah lagi. Untuk tanggal 7 mungkin akan disampaikan oleh Pak Padina. Ya. Padahal untuk tanggal 7, ada apa di tanggal 7 ini? Iya. Maaf, tanggal 15. Oh, 15 ya. Seperti tadi disampaikan untuk tanggal 7 ya. Kita punya event tanggal 7 ini searah dengan arah petunjuk Bapak Ketua Umum terkait dengan sosialisasi dan makna-makna yang perlu didapatkan dan informasikan dikabarkan kepada kita punya masyarakat itu dulu masyarakat terdekat dalam keperluan gereja informasi gereja ini sangat penting. Artinya di tanggal 7 ini Bapak Ketua Umum sekaligus Wakil Bupati Mimika akan memimpin langsung diskusi dan semacam itu pertemuan bersama pimpinan gereja terkait dengan makna-makna dan sekaligus ini kesempatan secara psikologis masyarakat kita melalui pihak pimpinan gereja ini mereka sangat jelas merindukan seorang pimpinan yang sekaligus dia wakil bupati ini akan bicara tentang apa yang dimaknakan dalam satu misi besar melalui persoalan ini dan juga bagaimana kita bisa menjabarkan tugas-tugas bekerja dan terus menemukan tanggung jawab daripada para pemimpin gereja dengan para umat kita dalam rangka melaksanakan program-program pembangunan tersebut.
kehidupan keimanan di agama di Kabupaten Mimika ya. Mungkin itu yang paling penting. Dan di sana akan kita mendengarkan langsung para misi gereja, pemimpin gereja, bersosialisasi langsung dengan Bapak Ketua Umum. Dan sekaligus juga ini hari yang luar biasa karena di tanah Mimika baru pertama kali kita menjalankan kita sebagai tuan rumah juga. Targetnya itu apa untuk apa ya? Seperti. Hari ini perlu kita pakai Pak Ben. Oke. Sebelum nanti saya ke Pak Ketua. Terima kasih. Saya apresiasi untuk Pak Komnas yang sudah memberikan komentar dua kali. Mungkin saya langsung memberikan satu gambaran tentang doa yang harus kita ucapkan setiap hari. Ada salah satu kota bidang di dalam kepanitiaan ini yang bidang doa. Dalam programnya, seluruh gereja yang ada di dalam kota Timika dan sekitarnya, mereka akan mengunjungi seluruh gereja dan berdoa di masing-masing gereja untuk kesuksesan kesparan ini mulai dari bulan ini. Itu mungkin bentuk daripada kita selalu berharap kepada Tuhan untuk keberhasilan kesparan ini dan kemenangan daripada Timika atas berkat dan tuntunan dari yang di atas. Yang kedua tentang event tanggal 7, memang di sana akan dibicarakan dan dipublikasikan bersama tentang bentuk semangat yang akan dikeluarkan di semua denominasi gereja ataupun siapa saja yang terkait. Bahwa kita akan bentuk satu model model seragam daripada Kabupaten Indonesia dalam memberikan simbol-simbol suksesnya Kesparawi yang seragam di seluruh gereja. Mereka harus memasang mulai dari bulan ini sampai dengan event pelaksanaan. Dan itu akan kita bicarakan bersama pada tanggal 7. Sedangkan pihak samping institusi swasta maupun institusi pemerintah, kita minta kesediaan dan mereka secara swadaya juga menyiapkan spanduk ataupun baliho di depan kantor mereka dengan irama yang sama dan bentuk desain yang sama, sehingga kebersamaan ini bisa memberikan gambaran kepada delegasi yang lain bahwa ternyata Timika ini satu irama, satu langkah dengan sepoyan MNM yang lain. Timika tidak seperti apa yang mereka pikirkan begitu ya. Baik, saya ke Pak Ketua ini terkait dari sekuritasnya, kemudian kalau mengenai nanti pesertanya datang, lalu mungkin mereka ini nanti bisa ditampung dengan barangkali hotel atau yang tempat lain yang sudah disiapkan, jadi atau bagaimana? Silahkan. Untuk akomodasi mereka, akomodasi sebagai pemakainya, ini kebetulan di hotel karena yang hadir ini kan itu dari 10 sehingga hotel ini untuk peserta saja itu kurang lebih seperti ini. Belum kita tahu, belum diduduk oleh orang kamu dan lain-lain. Dan karena event di Papua ini seluruh Indonesia hadir. Ketua LPP itu hadir seluruh Indonesia mereka hadir. Jadi kemudian dari Aceh, dan dulu pertama LPP di Aceh juga sehingga mereka juga hadir. Hanya sesuai dengan komunikasi saat ini. Sehingga untuk hotel-hotel itu mungkin kita biar berserahkan pada para tamu, undangan, dan lain-lain. Sedangkan untuk para kontingen itu tetap ditempatkan di sekolah-sekolah. Jadi kata-kata di sekolah-sekolah ya? Kata-kata di sekolah-sekolah. Tentunya kita harus siapkan apa yang kita harus siapkan. Kita harus siapkan kamar mandi, kita harus siapkan toilet yang mana. Ya kita juga jangan sepenuhnya berarti. Ya, mereka datang itu karena kita sudah verifikasi data. Itu sejak tanggal 1 Januari sampai dengan nanti berakhir tanggal 31 Januari. Nah, karena sedikit ketat aturan kan itu juga pelaksanaan baik persyaratan maupun lain-lain, maka semua peserta dibuat dalam sistem markup. Jadi semua setiap peserta punya markup. Begitupun panitia harus punya dulu. Jadi kita untuk masuk keluar dan lain-lain, terutama para peserta, kita harus ketat dalam melakukan seleksi verifikasi data. Jadi kalau misalnya dia datang di hadir kita scanning saja, jadi sudah bisa masuk. Daripada selama ini kan kita harus memeriksa data satu mereka, namanya siapa, namanya
Riko. Riko dari mana? Wah, diperiksa satu persatu sudah cocok dengan nasib. Lama ya? Lama. Makanya kita harus verifikasi dengan data itu yang kita akhiri di tanggal 31. Gitu. 31 mana? Sudah tidak ada yang berubah. Ini kita sudah sampaikan kepada yang berubah. Nah, jadi saya lupa, nah, ada satu lagi yang tadi saya mau sampaikan. Bahwa nanti tanggal 19 Juni itu juga nanti ada musyawarah daerah. Nah, musyawarah daerah lembaga kesepakatan kedaulatan di Papua. 15 kabupaten kota yang ada di Papua. Siapa yang akan menerima tempat untuk dilakukan? Nah, nanti akan dilakukan musyawarah daerah pada saat itu sekaligus menentukan tempatnya, persyaratannya, waktunya, itu semua sudah ditentukan dari sini 3 tahun. Jadi itu banyak acara yang sangat ketat, jadi itu banyak persiapan kita siapkan. Dan tadi saya bilang, bukan saja kita siapkan kepanitiaan untuk melaksanakan pesta kami, dan bagaimana kita siapkan juga kabupaten ini, masyarakat dengan keinginan kota. Ini seperti ini. Sekaligus juga bagaimana masyarakat bisa mempromosikan kabupaten ini, baik wisata maupun usaha kecil menengah untuk souvenir dan ini kesempatan masyarakat harus membuat ini supaya ke depan multiple efek yang terjadi kita buka hotel tambahan kita harus berpikir ke Sparawi kemudian sekarang kita kerja ini sekaligus juga untuk PON nanti kemudian ada kegiatan kongres dini nanti di tahun ini tapi kita juga untuk kerja untuk di tahun-tahun selanjutnya kita sudah siap dari sekarang. Perkembangan yang kita dapatkan bagi pelayanan masyarakat di daerah-daerah terpencil. Pemerintah daerah juga sudah membangun sejumlah bandara, stasiun di Konau dan di Atula. Kita harapkan masyarakat di sana akan mengikuti langsung giat kita di saat acara pembukaan Sulawesi sampai dengan semua giat negara bahkan di saat acara penutupan. Kemudian juga beberapa distrik di pegunungan juga, di Jila, di Dita, di Bunga, pemerintah sudah membangun visat yang dapat juga di, mengakses sejumlah saluran informasi sehingga masyarakat di sana bisa mengikuti, meliput langsung tentang pesta akbar orang Kristen ini di tanah Mimika. Mungkin itu bagian-bagian lain yang kita lihat dan selalu mendukung penuh pemerintah melalui komunikasi informatika atau Mimika mendukung penuh penyelenggaraan Sorawi dan sekaligus panitia di bawah kepimpinan Bapak Wakil Bupati. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Deng. Baik, terima kasih karena apa daya dari tadi Pak Deng sampaikan ini suara kita sudah sampai ke situ. Pagi ini. Ada lagi yang perlu ditambahkan? Bisa saya tambahkan sedikit. Untuk pemirsa setia yang terakhir untuk menanyakan itu. Iya, Pak Sem ya. Iya, Pak Sem. Pak Sem, terima kasih. Saya ingin menjelaskan bahwa pekerjaan panitia ini berada pada 3 sesi. Sesi pertama itu sesi persiapan untuk prakondisi itu sudah berlangsung sekian tahun dan akan beranjak untuk masuk pada sesi kedua yaitu sesi event. Jadi sesi prakondisi ini dia akan berada sampai dengan awal bulan Juni. Jadi untuk publikasi dan dokumentasi panitia akan melaksanakan seluruh giat publikasi dan promosi itu pada minggu kedua sampai dengan minggu pertama bulan Juni. Sedangkan masa event daripada kegiatan Pesparawi sendiri akan berlangsung 10 sampai 22 Juni itu adalah rangkuman dokumentasi yang terjadi. Sedangkan pada sesi ketiga pasca event adalah bagaimana kita mengirim semua peserta pulang dengan membawa mimpi untuk kembali ke Timika pada event PON 20 yang akan dilaksanakan juga di kota Timika. Yang terakhir, saya berpesan kepada seluruh warga Timika yang masuk ke dalam kelompok UKM atau lainnya bahwa event ini harus dipetik sebagai bagian daripada bagaimana mempromosikan produk lokal kabupaten ini. Saya ambil contoh Noken. Selayaknya mereka sudah mulai memberikan logo Pesparawi dan logo PON
jadi ada novel yang berlogo Besar Api, ada novel yang berlogo POM, sehingga ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para peserta. Berarti sama lagi untuk Besar Api, sama juga Noket? Noket, ataupun bentuk lain. Sama sekali untuk Besar Api ini ya? Iya. Oke, silakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Amir. Saya pakai dulu. Ini pernyataan penutup. Ya, boleh. Baik, proses statementnya. Silakan. Yang pertama, itu hal yang saya sampaikan. Tapi dengan acara. Iya. Di acara pembuka, bisa promosi sendiri. Boleh, boleh Pak. Bapak di acara pembuka itu, nanti ada bintang. Iya, saya sudah dengar nanti ada band saya. Ada. Ada animasi, ada tiga, ada ini terumah, kemudian ada kawan lebaran, kemudian ada pemain Papua Jesse di Eropa, mungkin orang tidak tahu namanya Kaswadiya, kemudian ada posisi lagi, nanti di penutupan ada Novena, kemudian Priscilia, dan ada ini kita beri ya, caranya nanti akhirnya untuk jalan seperti sebelumnya. Mereka juga akan datang di hari-hari karena selama pekan berlangsung. Itu kegiatan yang dilakukan kuliah, ini pun bandnya jalan, sound systemnya jalan, visualnya jalan, masyarakat bisa menonton juga di beberapa titik. Kami akan siarkan langsung dari ruang lomba di beberapa video drone. Ini mereka bisa itu rencananya seperti itu ya Mas Kak. Tapi yang paling penting bahwa nanti akan ada paduan suara atau layar yang yang jumlahnya kurang lebih 150-200 orang. Berarti melangkah ini gabungan gitu ya? Dan ini kami himbau kepada semua masyarakat Indonesia yang punya suara bagus, semua agama, semua mulai dari tingkat sekolah anak-anak, remaja dan dewasa. Nanti kami akan adakan audisi. Karena ini mereka kenapa kita harus adakan audisi? Karena mereka akan diiringi oleh orkestra simfoni Nusantara dari Jakarta. Sehingga mereka terus datang dan audisi. Audisi dilaksanakan mulai tanggal 16 sampai dengan tanggal 20 besok Februari. Kemudian akan mereka dilatih. Terus siapa yang melakukan audisi? Audisinya langsung dari tim kerja. Mereka yang melakukan di sini dari orkestra sendiri. Ini kita mungkin mau tahu juga suara itu ya. Ada banyak lagu sudah kita tonton. Dia sendiri tak harus menyapa. Lagu suara orkestra harus menyanyi lagu apa? Novela harus menyanyi lagu apa? Kita sudah bicara sampai tingkat itu. Nah kemudian dan pengirimnya kebetulan kami ambil dari Papua di sini. Mereka terpilih ini ada yang komposisi. Ini kita sudah sound systemnya, sound system yang bagus banget. Nanti sampaikan di sini. Jadi saya himbau kepada seluruh masyarakat, ada audisi yang mau ikut berpartisipasi dalam tes parawi nanti di dalam acara pembukaan itu boleh datang mendengarnya. Disampaikan lagi kembali nanti kita akan sampaikan dengan publik ini ke membantu aja. Boleh. Terus siap. Audisi dilakukan dari tanggal 16 sampai dengan untuk merekrut 150-200 orang untuk hadir tampil bersama penyanyi-penyanyi yang tadi saya katakan dan orkestra simfoni Nusantara di hadapan presiden. Saya harap yang mudah-mudahan sudah hadir dan semoga mereka akan menyanyi di sini. Nah, jadi sekali lagi masyarakat semua damai, semua damai. Kami minta untuk mereka. Yang kedua bahwa saya berharap kepada seluruh masyarakat ini kesempatan kita. Masyarakat punya saya sekali lagi membuat hasil-hasil apa ya usaha kecil. Ini kesempatan kita mulai promosikan dan bukan saja sekarang tapi untuk ke depan. Di sini momennya. Seperti ada waktu. Nah ini kita punya waktu kiri ya. Itu masyarakat juga sudah menciptakan daun Natal itu bisa menjadi krem ataupun apa di bulan besok. Sekarang kesempatannya. Ini kemasan yang bagus.
gua merah juga. Gua merah. Kemudian kita ini banyak kepiting di sini, karena kita olahnya sudah masyarakat puluhan tahun. Tapi kita dalam kira dia sudah diolah secara baik. Seperti di balik papan gitu. Jadi jangan tinggal dengan hanya maskot saja gitu ya. Jangan maskot. Itu kan ini kesempatan. Kita jual ini, ini sama-sama kesempatan. Ada kan masyarakat yang mau mungkin membuat suatu yang lain untuk kaos, kunci, noken yang tadi disampaikan atau apapun, ini kesempatan untuk kita jual. Dan kemudian kita promosikan juga dalam pohon nanti dan juga kemudian kita ajak seluruh masyarakat, mari kita sama-sama berdiri. Yang ketiga, di dalam rangka persoalan pohon nanti, mari kita seperti yang disampaikan dan dihimbau oleh semua orang, kita menjaga tempat di atas janganan. Mampu sekarang masih saja orang buang sampah janganan. Dengan kita terima juga. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian mendengar ini, jangan lagi buang sampah sembarangan. Buang tempat pada waktunya di tempat-tempat yang sudah kita tentukan. Di TPS-TPS jangan buang di sepanjang trotoar. Kita tidak ya, boleh. Makanya saya berharap nanti yang tadi disampaikan oleh Pak Demirus sebagai dari Kominfo. Besok untuk pasang CCTV, CCTV di situ banyak. Supaya kita bisa tangkap langsung dan kita denda langsung. Sekarang baru 10, tapi besok nanti katanya tambah lagi 20. Nanti kita pasang. Jadi 30 gitu ya? Jadi 30, karena nanti ke depan saya tidak tahu, mudah-mudahan bisa 100. Supaya dari semua titik-titik itu kita pasang, kita tangkap mereka itu. Macam-macam saja apa. Kita ingin tidak ada kesadaran karena itu merupakan bentuk dukungan daripada masyarakat juga. Ini bentuk dukungan masyarakat, dari masyarakat yang masih buang sampah-sampah sembarangan, tapi dia tidak mendukung bahkan kesparami dan poin. Jadi kita harapkan itu semuanya mereka harus lakukan dengan sangat berurah di luar kita masyarakat. Ini kita, mari kita jaga sama-sama sembarangan. Yang terakhir, kita juga jaga kita dengan kita harap masyarakat harus menjadi masyarakat yang ramah. Jangan muncul lagi hal-hal yang kurang baik. Mari kita terima, kita jaga keamanan dan ketertiban yang baik. Kita harus mengubah image di kita ini menjadi daerah yang betul-betul damai. Daerah yang betul-betul luar biasa untuk bisa menerima orang semua. Dan orang buat kacau, orang tak takut dalam timika. Investor juga bisa datang ke depan, karena mereka sudah melihat kan. Ternyata timika apa yang dibilang-bilang di media itu tidak benar. Ternyata timika ini damai. Solidaritasnya tinggi, demikian toleran atau toleransinya luar biasa. Jadi sekali lagi saya harap kepada seluruh masyarakat kita mulai dari sekarang kita semua mendukung pekan pesta paduan suara ini dan gereja ini dan juga dan paduan suara gereja di Kabupaten Mimika bukan saja di orang Kristen, tapi menjadi tanggung jawab kita semua yang ada di Kabupaten. Yang paling penting mari kita dukung sama-sama kita sukseskan kesparani. Kita kerja sekarang ini bukan saja untuk kesempatan, tapi kita dukung juga pekan olahraga nasional yang akan dilaksanakan di Kota. Jadi kerja panitia ini bukan kerja panitia untuk kesempatan saja. Berarti estafet? Oh, ini terus. Kerja panitia ini untuk semua event ini, dan untuk 5 tahun, 10 tahun ke depan. Ini yang sekarang kita lakukan. Saya kira begitu ya. Jadi saya sekali lagi, ada satu lagi yang saya mengundang sekali lagi, sebentar sore, yang ketiga, kami mengundang Bapak Ibu pendeta yang ada di gereja-gereja Bapak tadi, sekali lagi gereja Kota Lutera, diaspora, gereja Syama Musa, gereja Hiro, dan dari pemerintah tuh dari gereja ini kita mau bertemu sekitar, karena kita mau berbicara tentang hal yang terkait dengan kesiapan tersebut. Dan tadi tanggal 7 tadi jangan lupa undangan mungkin sebentar sudah distribusikan kepada seluruh tokoh-tokoh agama di dominasi gereja, semua agama, ketua-ketua paguyuban, ormas-ormas kita siapkan. Mari kita datang bagaimana kita sosialisasikan dan disampaikan kepada komunikasi bagaimana kita sikap semua kegiatan ini. Saya undang sekali lagi dan nanti tanggal 15 kita undang semua masyarakat bersama dengan seksi publikasi dan dokumentasi untuk bersama-sama mencanangkan, mensukseskan kesparan di Kabupaten kita untuk sama-sama kita gerak-gerak santai, kita bergerakkan jalan untuk bersama-sama bersikap kota dan lain-lain yang akan di Bandung atau di koordinir oleh bidang publikasi
Terima kasih untuk ketiga narasumber untuk perbincangan kita di pagi hari ini ya. Kemudian untuk pendengar-pendengar kita yang tadi bergabung juga, terima kasih Pak Agnes, kemudian Pak Hussein. Sekali lagi untuk Pak Ketua Paritia, terima kasih Pak Janis Pareto, Pak Wakil Bupati Kabupaten Bika, terima kasih sudah berbagi dengan kami. Kemudian Koordinator Publikasi dan Dokumentasi Pak Arifin Yuskatin juga, terima kasih sudah bersama dengan kami di pagi ini. Wakil Koordinator juga, terima kasih Pak Arifin, terima kasih. Ya, dan mewakili rekan-rekan kami yang bertugas di pagi hari ini ada Pak Tugas Matur Bagus, kemudian Bu Jabal Jumadi, Bu Jimis Mario, dan teman-teman dari Diskominfo juga kami juga terima kasih, ada Ibu Desi, kemudian Bu Christian juga, terima kasih kami menyampaikan atensinya untuk program ini, sudah menyiapkan narasumber serta topik untuk kami bicarakan di pagi ini dalam program. Dan saya dikurangkan menyampaikan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi, sampai jumpa dan salam.